Assalamualaikum. Macam mana buat? Macam mana apa? Menari dah. Menari ya? Ha? Menari dah. Itu RM35 tu darah dah. Setahun apa? RM35? Itu kan buat RM35. Aku ingat. RM30. Oh. Ali bayar kan? RM25. Jadi kira seorang? Kereta. Kereta je. Kereta? Kereta? Mari tengok geran. Geran? Geran ori ke? Teori ya. Kita beli kereta cash. Cik tak nak usah. Tuan kereta ada ikut tak? Ha? Tuan kereta ada ikut tak? Ada. Ha. Nak pasport dia ke? Ha, tak payah. Tak payah. Kita dekat geran. So, macam mana? Siapa yang sangkut? Betul. Siapa yang sangkut? Aku. Sari pun sangkut. Betul nak buat apa ni? Tak tahu. Terus kopi sini. Gilu. Ai nak ikut. Kita merah. Oh, ni sangkut ah. Kita merah. Dia tak merah, dia merah. Oh, okay. Merah agak. Dia female mana boleh. Ha, lama ni. Ha. Kami tak geng. Kami tak geng. Tak sangkut. Tak. Bawa ajalah tengok. Lama sangkut. Lama yang sangkut. Bawa aje boy tengok. Hei, nak bawa. Jom mati ah. Tak apalah. Apa? Kami tak. Ah, tak, dia mau, yang tak sangkut balik lah. Yang sangkut, tak sangkut ikut lah. Siapa yang sangkut? Ni lah yang berdiri. Entah, jangan lah. Maksu tak sangkut. Tak apa, tak apa. Ha, maksu alik. Maksu okey. Maksu okey? Tengok, bulan. Maksu expired bila? Eh, Kak Long berkawasan. Dia tak sangkut. Oh, maksu May kot. Lama lagi. Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita orang nak ke Bentong, Thailand. Okay. Jadi kita orang dah settle bawa pasport semua. Yang nak bawanya iaitu Alip dari border pass dengan Fahri ada border pass. So kita ke custom. Cek Alip dengan Faris tak lepas. Alip, Faris dengan Ikin tak lepas sebab dia punya border pass expired sebelum 30 hari. Maksudnya dia tak cukup sebulan lah. Sebab dekat Thailand, kalau nak chop, dia chop 30 hari terus. Jadi, dia orang tak lepas. So, sekarang ni ada masalah sikit. Kita orang tunggu dekat The Zone. The Zone bebas cukai. Tunggu dia orang. Tengok tahu macam mana. Plan dia. Dia orang try pergi pejabat. Buka ketak. Ataupun, the second choice is balik. Ain dengan Aizat datang bawa kereta dia orang. Itu je. Tapi dia tak syok lah tempat kau dia. Kau cakap minggu lepas dia boleh, ni tak boleh? Tak tahu. Tak cukup, 2 hari je mah. Dia mana berapa hari? Berapa hari? Sebulan. 30 hari. Ada tak cukup berapa hari? Dia orang expired 29 Disember. Kalau ini dia, berapa bulan dah? Ini dah 2 Disember. Dia kalau 30 Disember ke 31 ke boleh lah lagi. Oh, ya, ya. November, November, November. Patutlah boleh pun. Kalau November boleh. Orang lain pula. Orang lain pun. 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 Orang sedang menunggu Aing dan Aizat. Tapi pun. Macam bangunan pun. Orang lain 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 pun. Cuma tengah nampak belum siap. Kita nampak lompat lain. Tapi dah. Ha, dah cakap. Okay. Demo tu duduk kata. Demo tu. Sebab ini orang. Okay, kan dah sampai Bentong, dah masuk Bentong, dah settle semua. Immigration, kereta semua. Sekarang tengah pergi money changer, keluar duit ke ATM. Pakai Wise. Lepas tu,
kita nak pergi makan. Kedai makan ni kedai memang selalu kalau aku pergi Bitung, kalau pergi Bitung memang aku makan kat situ. Kedai tu kedai saudara. Assalamualaikum. Allah. Lama tak nampak. Tak nampak. Hei. Mana makan? Nah, makan mana? Makan berapa orang ni? Tujuh. Luar ke dalam? Luar. Hai satu kau dia ni. Luar lah. Kita nak sampai kedai yang kita nak pergi ni, nama dia Tuan Kitchen. Ada kat situ ah? Oh, tak faham bahasa Siam. Ada tulis Tuan Kitchen. Depan ada tulis Tuan Kitchen. So ni kedai kita orang selalu pergi lah. Memang sebab apa? Sebab dia bersih, nyaman duduk. Itu yang penting. So kita akan tengok makanan-makanan yang kita order. Okay, aku memang wajib pun. So kita tunggulah. Sebab kalau makan kedai lorong nan tu, yang macam aku. Kita pergi sini. Kadang-kadang duduk sila je. Sedap juga. Sedap kok. Tapi ni bersih sikit. Tak tahu lain. Lagi kita pergi kedai lain. Okey, tunggu makanan sampai. Dia tengah study. Ni order-order daripada Bu. Study lah. Tadi. Ada gambar dia. Kekas lah. Eh, ni orang Thailand ni tadi. Tu lah, ada ngorek tu. Ayah kena ngorek. Dia kata creepy. Cacuk. Mana yang kat kereta tu kan? Ni makcik mana pula ni? Ni lah kalau pula yang mi seluk. Kita muka. Jangan tunjuk muka. Nanti dia fokus muka. Oh, ya kan? Apa? Lalu pula. Haa, tu dia. Senang. Okey. Ni daging merah ke lidah? Lidah. Lidah? Tak, ni daging. Daging merah. Ni kek sum. Ada order perut tak? Ada. Ini lidah merah. Tom yam. And then kita tengah tunggu. Perut goreng. Tu sana perut. Perut ke sana. Jumpa lagi. Tengok. Belakon dulu, belakon. So, lepas makan. Dah kenyang, dah pergi toilet, settle. Dan kita jalan dekat town. Dekat pekan ni memang port kita orang jalan satu. Area-area. Area di situ memang selalu beli barang. Di Toto semua. Jesse juga ada Jesse kat tu. So kita orang pusing-pusing sekejap. Kita pergi pasar sekejap. Pergi pasar. Ada beli makan-makan kuih sikit kan. And then, aduh. Bodoh menetang. Dan tengoklah apa ada. Laksa ke apa ke. Apa tu? Besarnya kepala otak dia. Takutnya. Wih, ada mata dia. Tak nak ambil mata dia. Ada mata dia dalam tu. Dalam bekas dia. Ada mata? Ha. Dia korek mata. Kuih kat mana tu? Kuih kat mana? Kuih. Asal dapat satu ni. Banyak je. Senang makan. Kira. Okay. Aku pakai kamera ni sebab kawasan ni gelap. Jadi malas aku nak adjust dia punya shutter speed apa semua. Lagi nak keluar terang balik. Okay, dalam pasar ni mostly dalam pasar ni ada orang jual laksa. Orang cari laksa sebenarnya. Laksa siap. Dan kuih-kuih. Kuih-kuih tak ada. Jumpa laksa je. Tu dia orang tengah depan tu. Jom kita pergi.
banyak buah ni. Banyak buah. Eh, ai, jambu hang nak ni. Mana-mana macam yang ni. Aku nak jambu yang boleh kosong. Yang tu yang boleh kosong. Yang ni yang asli. Oh, satu. Oh, okey. Azat tidur. Azat tidur. Okay, ni kedai yang kita aku kecil dulu selalu pergi. Dah lama tak datang. Dia pun ingat lagi. Ingat lagi. Memang selalu beli kat sini, selalu beli wallet. Dulu memang selalu beli wallet dengan tali pinggang. So inilah kedai-kedai dia. Kita tengok. Dia ada jual baju-baju. Untuk selalu beli toto je lah sini. Memang datang sini. Memang beli toto, towel. Benda wajib. Toto towel. Baju ni dia selingan je. Dulu waktu mama kerja dulu, yang lain saudara semua ambil je, letak je. Mama bayar. Eh, ni lebih macam bag porter ni. Ya. Ya, macam bag porter kan. Baik tak? Tak apa. Kita shopping dulu. Tengok. Oh, ada parking. Dah jumpa parking. Okey, jumpa parking dah. Okey, jom naik kereta kita gerak. Ha? Kau pusing jauh ke apa ni? Ini baik tak ni? Baik kan? Eh, dia ingat kita tu? Dia ingat? Mestilah dia ingat kamu. Dia shopping beribu-ribu. Ada warna pink. Okay, ni dia. Barang yang dah beli. Habis. Semua shopping nampak. Banteh, makanan. Ijak kecil-kecil dah mari duduk sini dah. Ah, belagi. Hari ni kita shopping nampak. Dulu bos layak, sekarang masih layak. Okey, dah semua dah shopping dah ya, semua dah. Alright. Okay, bye. Thank you. See you. See you again. Bye. Ha, inilah kedai dia. Bagi barang lagi. Tengok tu. Ada buah tangan. Ni kedai dia. Variety. Dekat dengan pasar depan tu. Ah, ni datang. Nanti datang sini. Okay, bye. Nanti slopping tu simpan lah. Okay. Slopping simpan. Jom tak barang. Simpan dulu. Jom. Kita simpan barang dulu. Ni kereta. Bapak lah. Suka pula air ni. Belilah. Bodoh. Jom kita tak barang dulu. Kita tak barang dulu. Ni pun kedai dekat kan? Dulu kita pernah pergi kedai ni. Pernah tak kedai ni? Kenal tak kedai ni? Air? Kedai ni kan? Haa. Ni. Lama tak nampak. Tak nampak. Tak nampak. Ni. Tu. Jangkuk. Haa. Kak, sehat. Haa, lama tak datang. Macam jumpa-jumpa. Betul. Jadi kita start barang lah. Jom. Tengoklah barang. Oh ni. Seluar. Last. Makanan juga. Gila. Okay, jom. Kita pergi kat sana. Dia masih shopping kat situ. Dia tengah shopping kat situ. Tengah menunggu. Apalah. Kita nak pergi. Saya pergi lah. Kita jalan tu. Okay, kami U-turn, kami pergi kat belakang kereta apa orang berjalan pihak? Haa, boleh. Eh, hampalah kena jalan. Kami tak ada Wiz. Wiz apa namanya? Backyard Coffee. Terus set. Eh, senang password tu. Ingat password dia. Janganlah. Satu. Back. Boy. Backyard? Allah, Zain. Backyard pun tak tidur. Apa ni? Backyard? Belakang? Belakang? Oh! Ya Allah! Ni yang best? Alright. Bukan yang kitchen tu eh? Kan. Ada dua ni. Coffee roaster. Okay. Kitchen. Ada toilet ya? Lawak lah kau. Maaf. So, dia masuk kereta. Kita tak dekat pakai kamera pun. Kita tak dekat pakai kamera? Tak. Weh,
Lipan. Mampus aku. Ui. Kena gigit lipan sekarang kat hospital. Pedih tu. Tengah tengah gambar, kena gigit lipan. Sekarang tengah tengah betul lah. Memang lambat gila kat hospital ni. Lambat weh. Aduh, pedih. First time kena gigit lipan ni. Dah start kebas. Berit-berit ni. Ha, nampak? Ha. Ni dia sudah kena kutih. Kena lipan tadi kat situ. Kat situ. Teruk betul lah aku hajar betul lipan. Nampak? Bengang gila aku. Hey. So, tadi itulah. Dah masuk dalam emergency. Dia cucuk. Dia tunggu juga lama kat tu sebenarnya. Dia cucuk vaksin. Ha, dia cucuk, cucuk kebas. Buat kebas, dia cucuk vaksin. Kan? Dia cucuk kebas, tu cucuk apa tau. Lepas tu baru cucuk vaksin kat bahu. So, aku patah balik kedai ni. Aku nak agak kedai ni. Kita datang balik sebab kena kopi dekat sini. Umat Sulaiman. Aku tak rekod sebenarnya masa kat kedai ni sebab aku banyak konsentrasi kepada minum dengan teman dengan owner kedai. Dan aku tengok gambar banyak. Aku sampai lupa nak rekod. Tapi adalah masa makan minum tu adalah. So nak kena habis. Okay, kita dah pergi 7E tadi. Macam kau nampak tadi kan. So total kehabisan dekat sini. Sekejap kena hantar ni pula. Mama. Total kehabisan dekat situ adalah dalam lingkungan 894 ribu. Dia tak pakai duit mama pun. Bukan ringgit. Kau nak beli apa? Tapi macam bag. Tak tahu dan nak kata. So dekat satu lebih kat satu juga. Tak ada. Okey, kita nak balik Ipoh. Kita nak balik ke kampung dah. Nak keluar balik Malaysia je. Belakang. Oh, nampak bergaduh belakang. Oh, belakang. Okey. So kita nak balik Malaysia. Nak solat lagi ni. Nak solat jamak tahir. Nanti lepas maghrib pergi rumah imam pula. Sakit kaki. Kita orang dah Tengok. Ni bukan pasport. Ni nak kira apa depan. Takpelah. Malulah ambil. Pinjam. Okay. Kita orang dah chop. Baru chop Thailand. Oh, aku tekan gambar. Aku ni tekan gambar sekejap. Tengok dia tayang lengan. Aduh. Tengok ni. Jom. Zaman dulu lelaki yang duduk dalam. Perempuan yang kena luar pun dia. Sampai sekarang, okey. Angkat video, kita hantar ke makcik kau. Jajah buat apa? Kau buat apa? Aku dah lama gila tak masuk betong. Itu last aku rasa sebelum COVID kot. Ini first time aku dah masuk betong aku rasa lebih pada 30 kali, 40 kali. Ini first time aku pakai pasport dan ataupun berdepas. First time. Sebelum ni kita angkat tangan. So agak janggal. Sebab tu tadi nampak macam benda baru. Tapi lepas ni boleh masuk lagi
dah ada pasport, tenang sikit dalam soalan. Tengah baring-baring yang rehat, aku dah, aku tengah high gila ni. High ubat, high racun kot, aku tak tahu lah. So, aku rasa itu sajalah untuk vlog hari ni. Vlog ke Betung yang bermula dengan keseronokan dan berakhir dengan tragedi. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jaya cakap, jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa share. Okay, itu je lah. Jumpa lagi for the next vlog. Assalamualaikum. Bye.